kalau dipersempit, Kufra yang jadi pilihan Benny. Oke okay, guys, balik lagi di MDL di match yang ke di game yang ketiga antara Pops dan melawan TWE. 1-1 untuk skornya. Kayaknya enakan tutup source magical deh. Karena kalau untuk physical Brody udah pernah dipakai. Baxia melawan Link. Kemudian ada Joy, ada Lydia, ada lumayan berbahaya apalagi kita tahu Harit ketika berhadapan sama Joy. Tamus. Sama-sama punya shield jadinya. Tamus kalau Marshman Link ditempel sama Joy itu bisa kabur-kaburan. Oh, dia, Tamusnya di XP guys. Kalau Joy-nya mau pakai Vengeance. Nah, kalau beda cerita kalau Harith bisa jadi dilawan Valentina balik. Mungkin Joy-nya yang bakal kabur mid keluar dari zaman Force lah paling enggak. Lilia mid. Jadi harus dipikirkan lagi. Bahkan Brody-nya di-ban sama Tiger Wolf. Brody-nya XP kayaknya yang ditutup ya. Sama teman-teman dari Tiger Wolf. Ban-nya satu lagi dari ke arah dua belah tim. Disusul dengan tank Hero bisa Benji sih terakhir yang bakal target ban juga ke area Hero Roamer-nya Tiger. Atlas Wong belum ada dipakai juga guys. Masih bisa dipakai loh Atlas. Juga bakal sama-sama dipersempit. Trick Shadow ditutup. Sama-sama belum ada yang pakai Atlas, belum ada yang nge-ban Atlas dari awal. Bisa jadi pilihan ban sih kalau memang mau di balancing untuk banning yang dimiliki Pups dari untuk TWE dan ternyata clean. Oh, clean ternyata. Cukup menarik nih. Marksman masih banyak banget loh hero yang masih open, tapi enggak masalah. Mungkin karena udah dianalisa marksman-nya juga, makin sempit sekarang. Apalagi kalau kita lihat dari Papa, kalau ada Layla atau Mia. Tiger Wong kali ini memiliki kesempatan untuk pick duluan dan dia Cloud memilih untuk ambil Cloud. Cloud-nya diambil. Sekarang kita lihat dari Pops. Kalau memang misalkan Pops God-nya siapa lagi ya? Kali di awal udah ditutup. Melissa udah clean dipakai Brody sama Pops. Clean-nya ditutup sendiri juga. Siapa yang bakal lawan Cloud ya? Diambil oleh Pops. Atau bakal ngambil match 4 bahkan sama Baxia juga. Ini bahaya banget karena semuanya nanti akan bikin Athena shield. Dan itu Lunox semuanya dari teman-teman Pops juga langsung enggak berasa. Iya sih, itu langsung. Melissa ada masih ada sih. Tapi ya, tadi Melissa udah dipakai belum? Mereka mau ngamanin God laner magic sebetulnya dari teman-teman Pops. Masih ada Irithel, masih oh iya, Irithel masih ada, Irithel, Melissa. Ah iya kan Melissa belum dipakai. Masih ada Melissa. Hadirnya Cloud yang bisa Melissa tanking sih. Tapi oh, Moskov ternyata yang jadi pilihan pick. Menarik dari teman-teman Pups untuk God lane match up dengan Cloud di area Roamer-nya untuk TWE tank, nantinya bisa set up team fight juga melalui Guardian Warlock-nya. Dan juga nominan blast-nya ini harus perlu diperhatikan setup-nya. Butuh yang tebel sih. Oke. Okay. Lolitanya enak untuk nahan Blazing Duet itu salah satu. Baxia. Dan untuk last pick nih, berarti Roamer ya, kemungkinan besar Roamer untuk Tiger Wong. Oh, Baxi udah dipakai sini. Setup lawan. Aduh. Counter. Udah enggak bisa dipakai. Mungkin Atlas kalian counter setup tapi kalau harus hati-hati kalau masih di possible kan. Atlas bisa aja kalau memang. Cuman kurang menarik sih Atlas. Cuman kalau resikonya pakai Atlas nanti Joy dan kayak Lilia itu masalahnya hero-nya enggak ngumpul. Gak ketahan banget. Dua hero lincah ya dari teman-teman Pups dan ini bisa jadi PR tersendiri dengan Atlas yang menjadi last pick dari Tiger okay Wong untuk bisa create momentum nantinya dari team fight yang terjadi. Kira-kira dan bakalan juga Tiger siapa Wong nih yang bakal dapat poin dulu. Early advantage ini menarik sih ketika adanya dua jungler berbeda yang akan dipertemukan, yang satu bakal manfaatin durability berfokus ke ada hero belakang yang bakal kasih. Oke okay guys, kita masuk ke game yang ketiga antara Pop ya Esports melawan Tiger Wong Esports yang bakal ngandelin seluruhannya sih Tiger Wong lebih tepatnya, sorry, dengan adanya Link. Ini mereka benar-benar harus bisa manfaatin Link Baxia sama Link nanti. Untuk di awal juga harus hati-hati ya. Invasi jungle tuh bisa aja dilakukan terus-terusan sama teman-teman Pups. Soalnya hero dia beberapa hero-nya strong landing kayak Lilia. Lilia itu bisa clear cepat dan langsung join kemanapun. Misalkan kalau Baxianya ngebuka jalannya ke arah jungle, ya dia bisa langsung follow. Dan Link ini bukan tipe yang bisa ngelawan di awal, apalagi Atlas. Atlas itu sampai level 4 ya kira-kira dia di mid sabar, poking-poking doang. Dan ya balik lagi, dari Pups juga harus bisa maksimalin keunggulan itu. Sama-sama mulai dari red buff. Nanti ketutup sama satu. Sama-sama satu dibantuin. Ya salamu. Oh, jadi dia dos tinggal satu tetes. Ya. Oh, masih enggak kena guys. Jadi bahas dengan kapabilitas Ricci. Ya, Kesu mulai rusuh, oh nggak ada. Meltdown pergerakan dari hero-nya tim Tiger Wong ya, terkhusus dari Dadi Dudedo yang harus Cloud pulang melawan Moskov. Melakukan regenerasi XP-nya
dengan adanya pengikisan HP dari arah Lilia. Di sini kita lihat juga akan menjadi pertarungan yang cukup sengit dari kedua belah. Ada pertarungan sapi. Ini mana kalau ngomongin roamer, mereka bakal fokus terlebih dahulu kerbau dari sih, kalau area Tamus untuk melakukan babysitting dari objektif marksman mereka. Wow, dia itu kayak kancil ya. Babysitter yang balik lagi dari teman-teman Tiger Wong, bahkan poking damage-nya cukup mengerikan, bisa memaksa untuk menggunakan flicker, bakal di dive seperti retribution sudah dikeluarkan Safril yang menjadi korban pertama. First blood bisa didapatkan, bahkan 2 kill yang bisa diamankan dari top lane-nya. Keunggulan kali ini di tangan Pubs. Protest Poisons dengan adanya blinking yang datang dari Ozil untuk menjegal ya perjalanan pulang dari Cloud, yang membuat dua pemain harusnya tumbang jadinya dari serangan yang diberikan oleh Pubs. Bukan pertukaran cukup baik karena dua untuk Nothing isu lagi. Belum ada setup dari Turtle, kita bisa lihat juga Daddy Dudedo bakal jadi bulan-bulanan dengan ini match. Ya Atlasnya mati lagi. Hit terakhir berhasil di mature oleh seorang Ozil. 3 poin total berhasil diamankan. Bakal coba untuk berikan serangan balik dari satu buat Tempest of Blade yang dikeluarkan Devon Sword. Masih bisa ditahan, namun datangnya Tangmus yang datang dari belahan bumi bagian bawah membuat Ozil harus tumbang beriringan dengan datangnya Turtle yang langsung disambut oleh seorang Woshipal. Bagus banget sih pergerakan dari Yam, dia langsung nge-follow karena mereka tahu untuk nge-shotdown atau dapetin kill ke arah Baxia di awal-awal tuh berat banget. Jadi dia butuh shot yang kuat, damage yang besar ya, Tangmus lah itu, hero early yang kuat banget. Langsung nge-follow ke arah bagian atas tadi, dapetin satu kill. Namun ternyata turtle-nya tetap di-set up oleh teman-teman dari Pops. Mengingat Link juga turtle-nya diambil. Oke. Okay. Oh, dikeluarkan dan ya, beneran blessing sia-sia guys. Bilang, walaupun ada diintip-intip sedikit tadi sama Yamos. Tapi nggak mau di-secure ya, karena posisi dari Washipol juga jauh. Nggak ada kontes lebih jauh lagi. Nggak mau ngambil resiko juga Ozil yang ternyata masih bisa nge-secure ke area objektif Turtle tersebut. Jadi salah satu poin tabungan tambahan juga yang didapati oleh teman-teman Pubs. Dia langsung mengarah ke area purple buff, Skirmish sejauh ini belum kembali tercipta. Dari menit kita yang ketiga, Tamusnya sama dari area bottom lane bakalan jadi pertarungan yang sengit. Pertikaian yang tiada henti datang dari Woyam dan juga seorang dikejar sama Ozil, ditabrak, bakal dikomit. Yang Warclap tidak menghampiri dan bahkan tidak mendeteksi kehadiran tersebut yang membuat karena Yamnya udah inferno duluan. Bahkan dari sisi Link-nya sendiri gak mau ngambil resiko tadi, sehingga Founder direlakan untuk hilang tanpa dia pertukaran. Lompatnya salah sih tadi Baxianya. Kalau misalkan dia tadi lompatnya bener, dia masih paling gak masih bisa kabur-kaburan lah ke bagian belakang. Dan Fatal Link kali ini dari Dudedo langsung perfect match mundur karena sakit banget damage yang diterima. Masih ada nomor 16 juga yang memaksa untuk teman-teman dari Pubs harus mundur ke area belakang dan tidak ada korban jiwanya, jual beli serangan aja yang terjadi dari area top lane sana dan belum ada trading kill dari area team fight yang ada. Mereka langsung kembali reset, mundur lagi, mencari dan melakukan rotasi ke area lane lain walaupun sudah ada satu buah pemblockingan yang terjadi dari dua pemain team Pubs. Lordin Balrog dibuka untuk menahan dealing damage physical yang hadir dan bahkan Ozil di sini pun udah mulai melakukan poking ke area objektif orange buff yang nampaknya Link sendiri bakal coba untuk mirroring untuk mengambil karya orange buff, namun dihentikan dengan hadirnya Founder di area objektif tersebut. Ini dia efek dari Joey, dia clear-nya lumayan cepat dan bahkan invasi coba dilakukan kali ini ke arah purple buff-nya. Dimulai dari Ozil di bagian depan yang langsung dibanting dengan Fatal Link, harus tumbang juga dari Daddy Dudedo. Tempest of Blade dikeluarkan namun purple buff-nya masih tidak bisa didapatkan. Yam Waslev mengamuk Kesu di bagian dikomit depan. Masih ada Numenor Blast defensif, ada shield yang cukup baik kali ini. Flicker masuk, Prince yang dapat kill-nya, namun Yam Waslev yang mati menjadi korban selanjutnya. Another kill mungkin next target Prince yang bisa ditumbangkan juga. Banyak sekali korban, bahkan Turtle kali ini terbuka untuk teman-teman dari Pubs. Yes, free Turtle ya dari teman-teman Pubs tanpa gangguan yang berarti. Ozil dua pemain hilang ke Tiger Wong yang mampu untuk dibalaskan hanya satu pemain saja dari area top lane. Udah mati satu-satu, masuk satu-satu. Dengan sangat cepat, tapi Founder dari area bawah udah mulai melakukan sweeping lane. Dia bakal coba untuk berani Foundernya abrik dua pemain yang dimiliki oleh tim dari Tiger Wong. Masih bisa mundur. Belum panah adanya ya, terhadap point kill. Oh, gak kena guys. Kita bisa lihat dari sisi Keizu bakal coba untuk mukul mundur dua pemain dari teman-teman Tiger Wong dari area sama Ozil. Juga banyak sekali titik team fight yang dipukul terjadi mundur. Tapi hanya jual beli serangan yang belum dimaksimalkan untuk ngeklaim kare satu point kill. Di sisi lain kita belum melihat juga adanya Fatal Link yang optimal nih, yang proper yang dikeluarkan oleh seorang dari Dudedo. Ya karena Fatal Link memang butuh bait di bagian depan, itu yang bikin dia agak kena perfect Fatal Link. Ya ini dia mau tidak mau Kesu dikeluarkan. Karena Kesunya memang tumbang dari Kesunya dia dapat agro dari turret tadi yang membuat
bakal bisa terlalu jadi ya udahlah nggak apa-apa buka aja fatalinya. Salah jalan sih kalau gue bilang. Pemain yang hilang dia terlalu maksa ke situ. Apalagi udah tahu kalau ada atas di situ. Objektif Tarat karena masih belum ada backupan yang datang dari beberapa pemain lainnya, walaupun kita bakal lihat juga dari pergerakannya Ozil yang mengarah ke area purple buff di sana, bakal dipukul mundur oleh seorang yang was left. Di sisi lain udah perfect match juga yang lepas landas karya tubuh dari seorang Richie, namun belum ada follow up lebih jauh lagi. Tortoise Poison juga dibukanya untuk menahan dealing damage yang dikeluarkan oleh beberapa pemain Tiger Wong. Disusul lagi di area bottom lane nampaknya dua hero yang ada dari Tiger Wong gagal untuk menghancurkan turret yang dimiliki oleh Team Pops. Joinnya split push. Kali ini Ozil yang udah datang juga ke arah bottom lane, bahkan Menon Blast dikeluarkan. Kena? Untungnya Savril masih punya battle mirror image di bagian lainnya, masih bisa dihindari. Seandainya Savril kena, joinnya udah datang. Langsung di instant dan stun kali ini charge mengarah ke arah Savril, cuma untuk ditabrak lagi Ozil dengan roda gila. Okay. Jadi Dudedo menjadi korban yang pertama, namun di sisi lain juga sudah datang kali ini fight back coba untuk dilakukan oleh Tiger Wong sendiri, namun turret tidak bisa di defense lagi. Inner turret dari bottom lane menjadi milik Pubs. Agak sedikit salah. Linknya enggak bisa join ya, guys. Ada di Dudedo di mana? Di area mid lane. Kita bisa lihat Tempest of Blade. Akan begitu saja untuk meninel pergerakannya dimiliki. Tortoise Poison juga mau diaktifkan. Masih bisa. Prince Poise yang bertengkar di area titik. Wow, Moskov. Tombak provinsi yang datang dari seorang Arfi mampu untuk mengklaim karya satu point kill. Di mana Link yang tadinya masih bisa bertahan justru harus tumbang dengan adanya pergerakan yang dilakukan oleh seorang Moskov. Disusul lagi dengan area objektif tambahan melalui Turtle yang ngebus lebih jauh lagi keuangannya dimulai oleh tim Pubs. Belum berhenti sampai di sana di mana Kizu tertrigger flicker membuka satu dan memplash, tapi lihat Fatal Link keluarkan begitu saja mengalir seorang RP yang kepentok. Masih bisa bertahan, bakal coba untuk mulai di take down dengan area satu buah ngeri gloom letupan turret mid dapat yang datang dari seorang Lily yang membuat cloud depus di bawah satu pemain. Wow. Tiger Wong harus tumbang itu saja, disusul lagi solo kill dari cloud-nya. Area bawah cloudnya digangguin seorang founder yang Joy datang dua pemain down. Ayo Joy pertukaran Joy dari Joy pertahanan Pubs Esports. Bantu Joy. Safri, gak ada mana. Mau kemana, gak ada mana. Safri, kali ini bakal Majin, commit, dikejar commit. Nice. Founder yang sakit. Udah gak ada mana deh guys. Masih ada charge juga. Satu hit lagi. Okay. Dan Safrilnya harus tumbang juga. Menjadi salah satu keuntungan lagi untuk teman-teman Pubs sendiri. Namun yang dilakukan sama Safri yang mau gak mau sih, dia dapetin satu turret tadi di bagian bawah dan itu lumayan banget buat ngebus ekonomi yang dimiliki oleh Tiger Wong sendiri. Sementara kali ini keunggulan 8.000 gold di 8 menit yang pertama, dominasi dari teman-teman Pubs nggak berhenti dari game kedua, bahkan full domination dari early-nya. Full domination, dan yang harus perlu dia dicatatan adalah bagaimana jamnya finishing yang ini. Jamnya bakal di commit, ditabrak ban. Tapi di area bottom lane kita bisa lihat dari sisi Link-nya bakal dikejar. Bisa dihentikan dan bahkan udah dikejar sama Rolita, Dilia. Satu buah holy crystal akan menjadi bekal lagi dari sisi founder untuk item damage-nya. Ditambah lagi Washipol yang sudah mulai terinfeksi. Link-nya mati sih. Nampaknya bukan hal yang cukup baik karena bakal dipolop dengan damage yang diberikan. Tempest of Blade nampaknya belum cukup untuk bisa menahan. Mengarah ke arah jalan yang salah dan langsung. Dua kali mati di tembak tombak. Bagi seorang RP yang hingga dengan detik ini juga sama halnya dengan founder. Belum terkill. Wah, ini berat sih sebenarnya. Tapi ya untuk late game bisa aja kembali lagi momennya kayak tadi gitu kan, dibalikin lagi ke Lord juga hero high ground dan coba untuk ditabrak. Bahkan Dadi Dudedo dibiarkan begitu saja di bagian depan. Numenon Blast gak berhasil connect dan Fatal Link kali ini connect karena dua target. Follow up-nya dari Blazing Dadi Duet. Dudedo. Namun malah tumbang. Arfinya yang mati. Godlike kali Safril. Untuk founder di sisi lain juga. Wow, Ozil. Yam Waslev menggila dan malah Kilistriel dibalikkan. Menyisahkan Ozil terlalu dalam sepertinya. Terlalu dalam. Maksa di dalam turret. Oleh Pubs di area mid lane yang membuat setup team fight counter yang dibuka oleh Tiger Wong membuahkan hasil maksimal di mana 4 pemain down yang membuat Pubs satu gagal momen melakukan setup di area mati Lord. 4. Ozil juga enggak mau ngambil resiko untuk secure carry objek. Yamnya cuma lewat. Belum ada setup juga Ozil. Mau dari item. Kita lihat dari area sisi Link-nya sendiri udah Ozil, ada sebuah pecahan belum jadi sepatu. Mengarah ke area Berserker Fury untuk adanya critical damage yang nantinya hadir melalui Divine Sword yang dia lontarkan ke Redman. Tapi sejauh ini kalau ngomongin resource-nya si Link itu sendiri ya, jarang banget kita lihat Link digunakan untuk melakukan offensive. Lebih sering dikeluarkan untuk defense melarikan diri dari serangan yang diberikan oleh teman-teman Pubs. Ya, karena memang damage dia nggak cukup sih kalau untuk di awal ya. Soalnya dia dapetin early game yang gak enak banget, ditabrakin terus-terusan, dia gak bisa farming dengan nyaman. Bahkan kali ini Lord yang pertama mau gak mau dilepas, Link-nya mendingan farming di bawah. Karena ketika dia datang ke sana dapat Lord dan tentu mati ya kemungkinan besar gitu loh. Jadi daripada sayang ya udah dia dapetin apa yang bisa diambil. Dan kita coba untuk ngelihat high ground defense-nya.
untuk clear dari spam skill. Mungkin Riz masih bisa, dan ada Safril yang jaga-jaga kalau memang ditabrak ataupun Atlas dapat momen dia bisa follow up. Tapi semuanya harus tetap hati-hati karena Numenor Blast dari Kesu bisa aja nih jadi inisiator yang sempurna, dan follow up juga kuat banget dengan Moskov yang udah jadi item. Oke, just be careful buat teman-teman dari Tiger Wong karena Lord akan melaju di area sisi lini top lane, di area bottom lane, sebuah 1v1 situations antara Hoshipole dan juga Founder. Namun nampaknya linknya bakal dikomit sih, bakal digangguin lagi sih. Bolehkan Hoshipole untuk pulang. Ya. Karena recall-nya dari tadi diganggu. Begitu saja, satu Magic Sentry juga udah mulai diaktifkan. Tiger Wong regroup di area top lane. Masih mundur lagi. Namun inner middle turret yang tersisa udah bakalan gak bisa untuk ditahan dan diselamatkan lagi oleh pemain-pemain dari Tiger Wong. Ozil. Dengan Lord yang pertama. Ozilnya mulai mencari buff. Bisa di meltdown dengan sangat baik. Dibiarkan, gak dikomit untuk nge-push. Untuk sayang banget sih itu. Dan ya, inner turret-nya udah hancur semua. Linknya masih bisa dapetin space farming beberapa lah, walaupun wah ini berani banget sih, dia kirain mau recall gitu kan, tapi kali ini dia mau nggak mau tetap farming lagi, ngejar network dia yang kena linknya dari awal lagi, dan tapi pas linknya kok diam, mau tidak mau dikeluarkan, bahkan bermain dengan defense wardnya dicicil, duduk sudah nggak bisa kemana-mana lagi, ditunggu dari tadi, ditungguin Moskov guys. Pindah link kayaknya ya dari sisi linknya, tapi lihat Ozilnya mati. Satu buah setup yang diberikan dengan Enoman Flash yang dikeluarkan, namun nampaknya sayang banget. Ozil sendiri tidak bisa bertahan, double kill berhasil diamankan oleh Kesu, masih bisa bertahan, ada Guardian Blue Ward. Udah ada Joy, coba untuk maju ke depan untuk memukul mundur 3 Joy pemain terlalu yang maju. Hadir dari Tiger Wong. Pada mundur semua. Pemain-pemain dari Pups gak mau ngambil resiko, mereka mundur lagi secara serentak karena dua pemain mereka udah hilang dan hanya berhasil ditukarkan dengan adanya Hoshipole yang tumbang dari area bottom lane tadi. Sebenarnya udah kelihatan kan ketika Hoshipole di bawah tadi dia dikejar sama dua target, dua orang dari Pups. Nah ini kenapa mereka bertiga masih maju juga gitu. Jadi mereka melakukan dua kejadian di waktu yang sama. Itu yang akhirnya 4 lawan 3 di top lane dihajar lah. Karena dia tahu, namun kali ini mengejar ke arah purple buff. Untungnya masih bisa didapatkan juga. Dadi Dudedo dengan perfect match-nya bakal maju ke depan. Dan masih ada rhythm yang cukup bagus. Numenor Blast dengan setup yang cukup baik. Fatal Link yang gak berhasil menekan siapa-siapa. Safriel kali ini masih Kesu memilih untuk mundur. Masih ada Guardian Blue Walk. Dia terkena damage yang berbahaya. Dan Link-nya masih bisa di selamat dari keduanya tanpa ada korban. Yes, dari jual beli serangan. Belum ada hero yang hilang. Satu buah Malefic Roar jadi item penetrasi tambahan yang dimanfaatkan oleh RV. Dan 6 detik lagi menuju Lord yang kedua. Bakalan coba untuk disambut, gimana Ozil udah mulai coba untuk poking karya objektif tersebut. Dari Dudedo bakal diutus untuk melakukan observasi, tapi ya bakal terus dihentikan dengan hadirnya Founder yang ditugaskan untuk memberikan distractions. Pre-hit karya Lord, mengingat perekonomian masih dikendalikan oleh mereka. Ditambah lagi mereka bawa Moskov yang dimana ini menyumbangkan damage yang besar banget karya struktur Lord tersebut. Gimana ya, ini kayak di game pertama mirip banget loh kayak gini. Didominasi banget nih kan sama teman-teman Pups nih. Dapat Lord juga. Ya, nanti nge-push nih dapat beberapa starter nih. Bisa jadi dapat semua gitu kan. Tapi ketahan. Nah, kalau banyak blunder bisa aja kejadiannya sama kayak di game kedua tadi, dibalikin lagi. Makanya jangan sampai ada blunder-blunder ketika udah lagi unggul kayak gini. Bahkan sekarang Moskovnya tuh udah enggak ada yang bisa nahan sih. Damage dari Moskovnya ini udah nggak bisa lagi nih ditahan, bahkan sama Yam Waslev pun nggak kuat kecuali pakai Vengeance. Kita bakal lihat Lordnya akan berjalan. Oke, Lordnya udah jalan dari atas. Nggak akan menyisakan satu purple buff pun buat Link. Ini benar-benar seharusnya jalan bareng sih. Dari tadi udah nggak bisa pisah-pisah kayak tadi. Yang datang dari beberapa pemain Pups. Satu Magic Sentry, dua bahkan sudah mulai diaktifkan Wind of Nature. Mau tidak mau lihat oke bakal dikomit. Masih bisa ditahan, di mana ada satu buff engage membuat damage yang masuk masih bisa ditahan. Dudedo bakal langsung menghancurkan karya satu. Jadi Dudedo terjadi di top lane, Fatal Link mengarahkan ketika kena tiga. Nampaknya dia harus terpick up dengan damage yang dikeluarkan oleh seorang Founder. Tapi lihat malah dari sisi RV sendiri mampu mengelola pergerakan dari empat pemain total dari teman-teman Tiger Wong yang membuat game yang ketiga berhasil dimaksimalkan dan dimenangkan oleh game ketiga diambil oleh PUBG Esports 2-1.